Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Mamami. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau memasak, yaitu bikin resep ayam ya. Ayam suwir lemon. Ini bahannya ada, saya pakai dua ya ini ya. Ukuran gede-gede, besar ini paha ayam. Kalau kalian mau masak banyak, boleh 3 atau 4 ya teman-teman. Karena saya cuma 2 orang, jadi saya pakai 2 aja cukup ini. Buat 1 porsi buat 2 orang ya. Lendir-lendirnya teman ini dibuangin. Ini saya beli yang kaptungan atau yang SS-an. Kalau kalian pakai yang seger itu malah lebih bagus ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya teman-teman, kita persiapkan air ya. Lalu masukkan paha ayam. Anjir-anjir ya teman-teman ya. Dan saya kasih ini pakok, kasih 2. Terus saya tambahkan arak masak. Lalu tutup. Kotorannya nggak begitu banyak teman-teman. Direbus kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya, dengan api ini sudah matang teman-teman. Nah, kita sundut seperti ini, sudah tidak ada darah ya. Ini pertanda sudah matang, sudah empuk ini, dan langsung dipindah ke air es ya, air dingin, biar dagingnya enak kenyal. Dimasukkan, ini sudah dikeluarkan dari air dingin ya teman-teman ya. Kulitnya dibuang. Suwir-suwir langkah selanjutnya teman-teman, saya mau bikin sausnya ya. Ini pakai 4 lembar ya, kurang lebih 3 lembar juga boleh. Thank you.
bawang, daun bawang bonggelnya teman-teman ya, yang bawah diiris kecil-kecil. Untuk cabenya ya, ini nanti saya pisah karena si nenek nggak makan pedas. Buat kalian yang suka pedas, kasih yang lebih banyak. Limaunya diiris-iris. Ini menggugah selera teman-teman, bikin nafsu makan, ada kecut-kecutnya seperti ini teman-teman. Dibuang isinya ya, biar nanti pas makan nggak terganggu. Daun ketumbar teman-teman, kalau kalian tidak suka ya nggak usah dikasih ya, tapi kalau dikasih oke teman-teman. Ini irisan daun bawang, cincangan bawang putih dan jahe, aku tambahkan 1 sendok makan cima atau jen, lalu disiram dengan minyak yang sudah dipanaskan teman-teman ya, benar-benar bagus yang panas biar sedap rasanya. Dan langkah selanjutnya yaitu menambahkan cap asin kira-kira 2 sendok makan teman-teman. Ini cuman saya kasih 1 sendok, tapi ditambahkan lagi 1 sendok makan lagi ya teman-teman ya. Dan ini cuka hitamnya kira-kira 1 sendok makan, dan diaduk-aduk sampai rata, lalu tambahkan gula kira-kira 1 sendok makan. Siram di atasnya ayam yang sudah disuir-suir tadi teman-teman ya, lalu aduk-aduk sampai merata. Dan langkah selanjutnya yang terakhir yaitu memasukkan bahan-bahan lain, yaitu irisan jeruk lemon dan daun ketumbar sama daun bawang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.